Apakah Shiba Inu bisa ke 5 rupiah? Check it out. Shiba Inu Price Calculation. Per video ini dibuat, Shiba Inu memiliki maksimal supply sebanyak 999 triliun dan burn supply sebanyak 410 triliun. Jadi, total supply saat ini adalah 589 triliun karena sudah di burn supply sisanya. Circulating supply ada sebanyak 549 triliun. Market cap saat ini ada di 6 miliar. Shiba Inu sendiri pernah mencapai all time high-nya sebanyak 1 rupiah. Berikut Shiba Inu maximum supply yang tertulis di blockchain. Dan berikut Shiba Inu burn supply yang sudah terburn dan sebanyak 41%. Nah, ini hitung-hitungan Shiba Inu jika supply tidak di-burn. Ship mustahil dalam waktu 5 tahun ke depan atau lebih untuk bisa ke 0,001 dolar atau 15 rupiah. Karena jika bisa seharga segitu, ship akan setara dengan Bitcoin market cap saat ini. Sedangkan Ethereum saja tidak sampai 50%-nya market cap Bitcoin. Dan Shiba Inu sangat sulit ke harga 0,0004 dolar atau 5 rupiah. Karena jika bisa seharga segitu, Shiba akan setara dengan market cap-nya Ethereum saat ini. Sedangkan ALT yang ranking 3 selama ini saja belum ada yang bisa 50%-nya market cap Ethereum. Tetapi Shiba Inu mungkin bisa ke harga. Sebelumnya saya ingin infoin bahwa Seka NFT adalah project NFT saya. Dan tanggal 4 dan 5 adalah minting time. Seka juga akan ada Seka Merch Store. Kemarin kita juga habis AMA bersama tim Frontera NFT. Oke, mari kita lanjut. Shiba mungkin bisa ke 0,0002 atau setara 2,8 rupiah. Karena jika bisa seharga segitu, Shiba akan setara dengan market cap Ethereum 50%-nya. Walaupun akan cukup berat ya. Dan ini juga mungkin terjadi jika BTC sudah mencapai 100 ribu lebih dolar. Saya tahu bahwa Shiba Inu memiliki mekanisme burn system. Shiba Inu susah untuk lebih tinggi karena burn system yang dimiliki cukup lama dan sedikit dalam burn. Yang perlu kalian ketahui adalah 410 triliun Shiba yang di burn itu di burn oleh Vitalik. Saat awal Shiba di launch, 500 triliun diberikan kepada Vitalik. 410 triliunnya di burn, sedangkan sisanya diberikan untuk India Crypto Covid. Jadi kalian lihat, sebanyak 410 triliun ini yang burn adalah Vitalik. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa follow, like, share, dan komen ya. Kira-kira konten berikutnya apa ya? Thank you. Terima kasih.